Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat dapur kita Mani, kali ini kita akan membuat berondong jagung atau popcorn beserta tips dan trik agar mekar semua. Nah, seperti biasanya kita awali dulu ya dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, panaskan panci. Panci yang kita gunakan, usahakan ada gagangnya dan tutupnya terbuat dari kaca. Fungsinya, biar bisa lihat jagungnya merekah sempurna atau enggak ya sobat. Bahan-bahan yang dibutuhkan hanya tiga, yaitu minyak goreng, garam, dan jagung pipil kering atau jagung popcorn. Kenapa menggunakan minyak goreng? Karena jika menggunakan margarin atau mentega bisa menyebabkan jagung basah dan sulit untuk merekah. Setelah panci panas, masukkan bahan-bahan tadi satu persatu dan aduk hingga rata. Diaduk-aduk dulu sampai rata. Setelah rata, kemudian tutup panci. Tunggu hingga ada jagung yang meletup dan merekah. Nah, sudah mulai terlihat kan letupannya. Kita sudah mulai banyak jagung yang merekah dan menutup jagung di bawahnya yang belum. Goyangkan sedikit panci agar panasnya merata. Terus diulang seperti itu sampai jagung merekah semua. Jika letupannya semakin jarang, tetap sesekali goyang-goyang panci untuk mengecek apakah masih ada jagung yang belum merekah. Tunggu sampai benar-benar tidak ada letupan. Popcorn siap untuk disajikan. Jangan lupa like dan subscribe ya sobat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.